bagi list down apa basic quantity dengan unit yang betul. Contohlah. Can you follow? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Boleh. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. So, itu adalah contoh soalan yang keluar lah yang tanya berkaitan dengan basic quantity. Contohnya dia bagi list of basic quantities, dia nak kamu cari, dia nak kamu state kan apa unit dia yang betul. Okay, sometimes dia letak contoh length, unit dia centimeter. So, sebenarnya SI unit untuk length adalah meter. Itu adalah untuk basic unit, basic quantity. Kau kena ingat, mesti ada tujuh ni kau kena ingat, basic quantity. So, apa yang dimaksudkan dengan derived quantity? Derived quantity ni adalah quantity terbitan daripada basic quantity tadi, quantity asas tadi. So, contoh kita ada velocity ni. Velocity sama dengan displacement bahagi dengan time kat sini. So, displacement tu adalah unit dia, displacement tu adalah quantity length lah, length. Ini adalah meter, time tu quantity time, unit dia adalah second. So, bermakna velocity ni diterbitkan daripada displacement bahagi dengan time, length bahagi dengan time. Okay, so derived quantity ni selain daripada bahagi, dia boleh juga daripada hasil darab. Contohnya work ni post dengan displacement ataupun hasil darab dengan bahagi. Contohnya yang ni hasil darab dengan bahagi, ada contoh yang lain tak ada dalam table ni. Okay, so ini adalah antara contoh derived quantity lah. So basically yang ni simple saja, yang ni kamu dah belajar, cuma kamu kena tahu SI unit bagi setiap setiap derived quantity ni lah. So kalau kamu tahu formula dia, kamu boleh detect setiap komponen tu apa unit dia. So kamu tak ada masalah untuk tahu SI unit bagi derived quantity tersebut. So let's say yang ni, contoh the unit of impulse is Newton second. Impulse ni kamu belajar dalam bab 3 nanti, dalam bab momentum. Express Newton second in terms of base SI unit lah. Okay, kita ada kat sini. Impulse. Ini unit adalah Newton seconds. Dia nak kamu tukarkan kepada SI unit. Newton ni kita tahu adalah unit untuk force. Force unit dia adalah kg MS active 2. So kamu tu masukkan yang kg MS active 2 ni ke dalam ni, kamu akan dapat kg MS active 2 dengan SS ni yang ni tadi lah. So bila S yang yang ni adalah dimension lah, S kuasa negative 2 darab dengan S, kamu akan dapat kg MS negatif 1. Okey, yang ni kamu belajar dalam matematik lah. Okey, itu untuk impulse. Yang ni tadi. Okey, untuk soalan example 1. Ada masalah setakat ni? No, sir. Tak ada masalah. Tiada, sir. Kalau ada, kamu tanya je. Kamu tak payah type-type. Saya risau saya tak perasan kamu type. Okay, sir.
Oh, what is the symbol for luminous density, ya? Okay. Mana ni? Luminous symbol di luminous intensity. Dia tak ada simbol. Memang dia tak ada simbol, eh? Okay, seterusnya kita ada perform conversion between SI units. Okay, yang ni kamu kena betul-betul hafal lah, preface ni. Kita ada tera, giga, mega, kilo, dek. Sepatutnya ada lagi senti, deka, hekto, semua tu. Tapi biasanya kita akan guna tera. Biasanya kita akan guna tera, giga, mega, kilo. Tera ni adalah 10, 12, giga 10, kuasa 9, mega 10, kuasa 6, kilo 10, kuasa 3. So pasangan dia adalah 10 kuasa 12 12 10 12 10 9 10 negatif 3 10, 10 negatif 6. Sorry, kita ambil 24. Negatif 6 10 negatif 3. Skor negatif 3 adalah mili, negatif 6 adalah mikro, negatif 9 adalah nano, negatif 12 adalah pico, So yang ni biasanya yang famous lah. Tera, giga, mega, kilo, pico, nano, mikro, mili. Oh, satu lagi, iaitu senti. 10 negatif 2. So ini yang yang biasanya famous dalam simbol sama lah. Okay. So negatif 1, kuasa 1, kuasa 2 tak berapa nak famous lah. Tak biasa, tak berapa digunakan. Okay, let's say kita nak tengok example ni. Kamu kena tahu macam mana nak tukar unit daripada ada prefix kepada tiada prefix, ataupun daripada tiada prefix kepada ada prefix lah. So yang ni ada a human hair has a thickness of about 70 micrometer. Convert this into meter and kilometers lah. So soalan dia, yang ni soalan asas lah. 70 micrometer lah. Tujuh puluh mikrometer. Dia nak kamu tukarkan kepada meter dengan kilometer. Okay, kepada meter. So kita tahu mikro ni adalah 10 kuasa negatif 6. So kamu cuma perlu gantikan 70 darab 10 negatif 6 lah. Dalam meter, yang ni adalah dalam meter lah. Sebab mikro ni kamu tengok pada dalam table tu. Mikro, mikro, mikro adalah 10 kuasa negatif 6. So kamu cuma gantikan simbol tu dengan multiple ni saja. So dah ganti, lepas ganti, kamu tengok kat sini dah tak ada. Simbol tu dah tak ada, dah digantikan dengan multiple tadi. So 70 adalah 10 kuasa negatif 6.
kamu kena dapat 7.00 - 10-5 meter. Okay, so pastikan dah standard notation lah, hingga bentuk standard 7 dan 10% negatif 5, kasihnya ada satu nombor saja, iaitu dalam meter. Sekarang ni dia nak tukar yang B, dia nak kamu tukarkan kepada B, dia nak kamu tukarkan kepada kilo meter. So sekarang ni kamu dah ada 7.0 dan 10% negatif 5 meter. Yang ni sekarang ni nilai dia tak ada prefix, tak ada sebarang prefix. So kalau kamu nak tukarkan daripada tak ada sebarang prefix kepada ada prefix, sekejap lah saya ajar. Saya tunjuk ada prefix. Ada prefix, ada ni, ada prefix. So daripada tiada prefix nak pergi tukarkan kepada ada prefix, dengan daripada ada prefix kamu nak tukarkan kepada tiada prefix. Contohnya yang ni tadi, dia asalnya ada prefix iaitu micro. Kalau nak tukarkan kepada meter ni, micrometer nak tukar kepada meter, micrometer ni kamu ada prefix micro, nak tukarkan kepada meter which is tak ada prefix. So daripada ada prefix nak pergi ke tiada prefix, kamu cuma darabkan dengan multiple. Okay, macam tadi, multiple dia 10% negatif 6, so 70 darab 10% negatif 6, dan simbol tu pun tak ada. Ini daripada tak ada prefix, kita nak pergi ke ada prefix. Daripada meter nak pergi ke kilometer, daripada tiada prefix kepada ada prefix, kita akan buat apa? So, kita akan bahagi dengan multiple. So yang ni tadi sama dengan 7.0 darab 10 negatif 5. Kita kena bahagi dengan multiple. So multiple untuk kilo tadi adalah bahagi dengan multiple. Multiple untuk kilo adalah, kilo kita tengok multiple dia adalah 10 kuasa 3. So bahagi dengan 10 kuasa 3, so akan dapat 7.0 - 10 - -8 kilo meter. Sekarang ni dah ada prefix dah. So tadi meter ni tadi 7.0 - 10 - -5 meter, nak tukar kepada kilometer. So kita bahagikan dengan multiple dia, so dia akan ada prefix sekarang ni. Okay, so itu, so bermakna yang ni saya bagi ni, kalau kamu tahu faham benda ni, yang tak ada masalah untuk kamu nak selesaikan pertukaran antara unit dia. Okay, itu untuk soalan example yang ni. So far ada soalan? Ya, ada. Ya. Tidak. 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 Okay. So itu adalah apa yang kita, itu adalah ni objektif kita pada hari ini lah. Skala dengan vektor ni kita akan fokus kemudian. Kita proceed dengan soalan tutorial. So yang ni,
Coffee table, saya bagi kau masa 30 minit untuk buat soalan 1, soalan 2, soalan soalan 1 dengan soalan 2 dulu lah. Nanti saya bagi masa 30 minit, nanti kita sambung balik ke game kita ya. Boleh? Boleh. Saya meminta beberapa orang untuk tunjuklah jalan kerja dia. Okey, sir. Okey. Okey, sir. Lagi 30 minit masuk balik link ya. Thank you.